Kesaksian pilu di sidang Yosua, kaos merah ternyata bekas darah. Mantan Wakaden B. Biro Paminal Propam Polri, AKBP Arif Rahman Arifin mengaku tak percaya melihat rekaman CCTV rumah Verdi Sambo yang memperlihatkan Brigadir Yosua Huta Barat Brigadir J masih hidup. Sebab dalam rekaman CCTV itu Yosua terlihat masih hidup dengan memakai kaos putih, namun saat diautopsi memakai kaos warna merah yang ternyata berlumuran darah. Terima kasih sudah menonton, like, follow dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada Richard Eliezer, Kuat Maruf, dan Bribka Riki Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 28 November tahun 2022. Mulanya, Arif menceritakan dirinya bersama Kompol Cak Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo meminjam teras rumah mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan R. Soplanit untuk menonton rekaman CCTV. CCTV itu merekam suasana di Komplek Polri Duren 3 yang menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan Yosua. Saya masuk sempat ketemu Ridwan, Bang, saya pinjam kursi duduk, capek, kemudian kami masuk duduk, tidak lama saya tanya apa yang mau ditonton Cak. Baikuni membuka laptop memperlihatkan rekaman CCTV. Dari rekaman itu tulisannya 17 sekian sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat, kata Arif. Arif mengatakan dirinya sudah mendengar keterangan dari Kapolres Jakarta Selatan saat itu Kombes Budi Herdi Susianto terkait kronologi peristiwa penembakan di rumah dinas ex-Kadiv Propam Verdi Sambo. Namun, saat rekaman CCTV diputar, dia mendapati kondisi yang berbeda dengan keterangan Budi. Saat menonton video, kata Arif, Cak yang pertama menyadari Yosua masih hidup. Di CCTV itu, Yosua berjalan mengenakan kaos putih. Awalnya saya menganggap itu sudah sesuai kronologis sesuai yang disampaikan Kapolres Jaksel di TV. Lalu Cak menyampaikan, lo, bang, itu Yosua. Kok masih hidup? Kata Arif menirukan ucapan Cak. Arif meminta Cak menunjukkan posisi Yosua. Cak menunjukkan Yosua di video CCTV itu mengenakan kaos putih. Cak mengetahui itu karena mengenal Yosua. Yang mana Yosua, itu, bang, kaos putih, ucap Arif menirukan percakapan dengan Cak. Arif saat itu sempat tak percaya orang yang dalam video itu adalah Yosua. Sebab, Arif mengaku melihat Yosua memakai kaos merah saat dilakukan autopsi di RS Polri. Namun, Cak bersikeras dan yakin orang dalam video itu adalah Yosua. Setahu saya kaosnya merah, saya lihat saat diautopsi kaosnya merah. Enggak, abang. Itu Yosua pakai kaos putih, saya tahu, kata Arif. Hakim lalu menunjukkan foto untuk memastikan sosok Yosua. Hakim menunjukkan foto Yosua sudah tewas ditembak. Dalam foto, terlihat Yosua yang mengenakan baju putih tergeletak di lantai. Namun, kaos putih yang dipakai Yosua menjadi merah karena darah yang keluar dari luka tembakan. Arif pun mengamini itu. Merah seperti ini yang saudara maksud, kata Hakim. Siap? Jawab Arif. Arif mengaku saat itu sangat kaget. Dia pun sempat tak menyangka Yosua masih hidup saat Verdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3. Begitu saudara Cak menyampaikan masih hidup, lo kok bisa, saya bilang dalam hati, ujarnya.